الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sebelum kita ngaji, ya, kita baca suratul Fatihah buat Ustaz Hafiz, ya, yang lagi sakit. Mudah-mudahan segera Allah sembuhkan, ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صلوات الذين أنعمت عليهم وجعل المعدوب عليهم ورضا أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مفسر رحمه الله تعالى وأدى ونفع في علم في دارين أمين. ومضمون ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس ومضمون dan yang terkandung atau juga kita artikan dan kesimpulan, bisa juga begitu. Ma fassara biha ulai a'immatu hazil ayata, apa yang mereka para imam tafsirkan akan ayat ini. Annallaha ta'ala, bahwasannya Allah ta'ala yadhkuru syarafal baiti, Allah Ta'ala menyebutkan akan kemuliaan Baitullah ini. Wa ma ja'alahu, dan apa yang ia jadikan mausufan bihi, akan sesuatu yang disifatkan syara'an wa qadran, baik secara syariat maupun secara nilai. Min kaunihi masabatan linnasi, daripada keadaannya Mekah itu tempat berkumpul bagi manusia. Ay ja'allahu mahallan tashtaku ilahil arwahu wa nahnu ilaihi, artinya Allah jadikan Mekah itu tempat yang dirindukan oleh para ruh dan kita semua. Iya, jadi pergi haji itu ada kerinduan kaum muslimin, sampai ada sinetronnya tukang bubur naik haji. Tukang bubur naik haji. Jadi kerinduan dan kebanggaan pergi haji. Iya. Insyaallah Pak, pergi haji kalau kita mau pasang niat baik. Kumpulkan uang, bukan niat doang, tapi kumpulkan uang. Insyaallah. Saya yakin itu. Iya, saya yakin itu. Iya, insya Allah. Iya, kalau saya mau dijadiin tempat bermusyawarah, saya siap tuh. Yang mau pergi haji umpama bagaimana caranya, insya Allah bisa. Insya Allah saya siap dijadikan tempat musyawarah untuk pergi haji bagaimana, insya Allah bisa. Kadang kita itu udah putus asa duluan, ya bagaimana pergi haji, makan aja Senin Kamis, ya itu udah putus asa duluan, ya. Ya Allah, bagaimana hambanya. Wallahu nafi aunil abdi maka nafi auni akhi. Ya apa, 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 ya lupa saya, ya ana mazona abdi, ya aku sesuai dengan apa yang hambaku prasangka.
Jadi kalau kita sangkanya bisa, insya Allah bisa. Kalau kitanya bisa, insya Allah bisa. Ana inda zunni abdi, aku sesuai dengan prasangkaan hambaku. Jadi kalau kitanya bisa, insya Allah bisa, insya Allah bisa. Jadi jangan putus asa duluan, jangan. Karena itu Allah yang katakan. Allah yang katakan, nyatakan. Artinya apa? Kalau Allah yang sudah nyatakan, bisa insya Allah. Jadi Allah Maha tahu semuanya. Apa yang kita kagak tahu, Allah tahu. Ana inda zunni abdi. Itu Allah yang ngomong itu begitu. Dalam hadis qudsi. Bisa insya Allah. Iya. Karena banyak orang yang enggak disangka itu bisa pergi haji. Sampai ada di satu kampung, di satu tempat, orang pergi haji. Sampai di tempat itu orang-orangnya, tetangganya itu enggak percaya kalau dia pergi haji. Enggak percaya kalau dia pergi haji. Saya pun heran pergi haji. Tapi setelah saya berenung, ya ngapa heran ya, Allah pengen panggil ya, kenapa tidak ya. Bisa. Jadi yang kitanya harus yakin. Yakin. Jadi niat dan kumpulin uang. Insya Allah. Niat kumpulin uang. Bisa insya Allah. Saya juga dulu kayak begitu. Insya Allah. Nanti kalau memang Allah takdirkan saya bisa pergi haji, saya pergi haji. Kenapa? Saya berpikir, karena saya ngajarin. Kalau ngajarin ini perlu ilmu untuk ngajarin. Kalau udah pergi haji kan enak ngajarin gitu. Alhamdulillah Allah bisa pergi haji itu saya tuh alhamdulillah. Masya Allah. Dari mana aja duitnya, dari mana aja alhamdulillah. Allah ketemuin. Duitnya Allah ketemuin. Masya Allah. Jadi hadis kursi itu benar adanya itu. Ini banyak orang yang putus asa dari rahmat Allah. Ini Allah yang mengatakan saya. Ana inda zonni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangkaan hambaku terhadap diriku. Masya Allah. Jadi kalau ada yang mau pergi haji, mau bermusyawarah, saya siap jadi teman musyawarah. Ya, dengan tekad yang kuat, niat yang benar, insya Allah sampai. Begitu, saya selamat ya. Iya. Wala taqdimin huwa taron. Dan tidaklah ya engkau meluluskan daripadanya akan hajat. Maksudnya apa? Ya. Tidak akan pernah puas, ya, tidak meluluskan daripadanya akan hajat. Ya enggak pernah bisa kita penuhi kepuasan kita tuh. Ntar besok pengen lagi ke sana, besok pengen lagi ke sana. Pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi gitu.
Orang kalau pergi haji kan begitu, pergi umrah kan begitu. Sekarang aja udah dibatasin ya. Udah dibatasin aja makin banyak suara. Walau taraddadat ilaihi kulla amin. Walau taraddadta ilaihi kulla amin. Sekalipun engkau ya. Jadi wala taqdi minhu mataran walau taraddad walau taraddadta ya ilaihi kulla amin. Sekalipun engkau kembali lagi kepadanya setiap tahun. Mundar mandir kepadanya setiap tahun. Enggak kepenuhi hajatnya itu, enggak pernah puas. Istijabatun minallah ta'ala. Mulai kita gituin, jadi hiya istijabatun minallah. Itu adalah ijabah dari Allah Ta'ala. Lidu'ai khalilihi, bagi doanya kekasihnya Ibrahim alaihissalam. Fikaulihi, pada perkataannya, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikanlah hati-hati daripada manusia cenderung kepada mereka. Jadi ini doa Nabi Ibrahim. Ternyata benar, orang demen banget pergi haji, pergi umrah. Jadi itu doa Nabi Ibrahim. Faj'al af'idatan minan nas ta'wi ilaihim. Jadi bahasanya bukan panggilan Nabi Ibrahim ya, apa namanya? Kobul doa, doa Nabi Ibrahim. Kobul. Jadi Nabi Ibrahim yang minta, ya Allah, faja'al, jadikanlah af'idatan, hati-hati, minan nas, sebagian manusia. Menyatakan, tahwi ilaihim, cenderung suka kepada mereka. Ya, sampai ada yang bikin apa namanya macam-macam nanti ya. Ya apa namanya ya. Oh saya duduk ya. Travel-travelan banyak banget sekarang ya. Ila an qala, sampai Allah ia berkata, Nabi Ibrahim yang difirmankan Allah, Rabbana wa taqabbal du'ai, wahai Tuhan kami terimalah doaku. Untuk apa ini? Supaya cenderung hati-hati kepada pergi haji, pergi umrah. Sampai sekarang orang pergi umrah udah kayak bis piknik. Ini. Yang pergi mulu ya, yang susah banget ya. Wa yasifuhu ta'ala bi annahu ja'alahu amnan. Allah Ta'ala sifatkan dengan bahwasannya maka itu sebagai tempat aman. Man dakhalahu amina, siapa yang masuk ke dalamnya aman. Aman. Oh, kita ke sana tuh aman. Ya boleh jadi Mekah itu, Arab itu kerjasama dengan Amerika, itu semua rekayasa Tuhan. Jadi aman juga kalau berantem nih, waduh, kita bisa perih pergi haji nih. Kita husnuzon aja lah. Kalau saya begitu sikapnya, husnuzon aja. Ya kayak perang Teluk kan pernah sekali itu enggak pergi haji. Itu karena ya darurat itu. Ya. Perang. Boleh jadi itu rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, walau kana qad fa'ala ma fa'ala summa dakhalahu kana aminan. Sekalipun ini goyah aja kita pakai ini. Sekalipun adalah sungguh ia berbuat apa yang ia berbuat, kemudian dia masuk kepadanya adalah dia itu aman.
Wa qala Abdul Rahman ibn Zaid ibn Aslam, berkata oleh Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, kana rajul yalqa qatila abihi aw aqifihi fala ya'ridu lahu. Berkata oleh Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, ada seorang laki-laki dulu yalqa qatila abihi, menjumpai seorang pembunuh bapaknya aw akhi atau saudaranya, fihi padanya di Mekah, ya. Fala ya'ridu lahu, namun laki-laki tersebut tidak berani untuk mengganggunya. Sudah ketemu enggak berani. Kama wasafaha fi suratil Maidah, sebagaimana Allah Ta'ala sifatkan itu di dalam surah Al-Maidah biqaulin, dengan perkataannya, dengan firman-Nya, ja'alallahu al-ka'batal baital harama qiyaman linnasi. Ya. Allah Ta'ala jadikan Ka'bah Baitul Haram qiyaman linnas, ya. Pusat peribadatan, ya. Pusat peribadatan urusan dunia. Pusat peribadatan dan urusan dunia. Qiyaman linnas. Ulama tafsir mengartikan begitu. Jadi Allah jadikan Ka'bah Baitul Haram sebagai pusat ibadah dan urusan dunia. Banyak Arab Saudi duitnya mau banyak uang tuh. Arab Saudi uangnya masya Allah, termasuk negara iya terkaya. Padahal gersang. Ai yurfa'u, kita padahal subur, utangnya berapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal subur ijo, utangnya berjibun. Ya, utangnya banyak banget. Kira-kira orang kalau ngutang bagus cakep kira-kira. Saya heran banget, saya takjub sekali sama Bapak Haji Anu. Kenapa? Utangnya masya Allah 1 triliun. Saya takjub tuh. Luar biasa, hebat banget. Ini yang ngomong gila apa waras nih? Di mana orang utang hebat? Di mana orang utang hebat? Berapa utangnya sekarang? 6.000 triliun. Hah? Berapa? 8.000. 8.041. Masya Allah. Di luar BUMN. Allahu Akbar. Takutnya tenggelam tuh Pak Ilit, nono. Muflis. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah. Mudah-mudahan besok Allah pilih pemimpin yang tanggung jawab. Mudah-mudahan. Amin. Tapi memang lawannya hebat banget nih, Pak. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Paham enggak maksud saya itu? Ghairil maghdubi alaihim. Iya. Yang paham bahasa Arab paham maksudnya. Dan paham ya. Wahiril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ayyurfa'u anhum bisababi ta'zimiha su'u. Artinya diangkat daripada mereka dengan sebab, ya, mengagungkannya
akan keburukan, diangkat keburukan dengan sebab mengagungkannya, kebesaran, membesarkannya Baitul Haram. Kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana berkata Ibnu Abbas, "Lau lam ya'ujjan nasu hadzal baita la'atmaqallahu sama'a 'alal ardi." Jadi Allah angkat tuh, jadi diangkat daripada mereka kaum di Ka'bah Mekah sana, jadi pemerintahannya itu diangkat oleh Allah dengan sebab apa? Mengagungkannya. Diangkat, dihilangkan keburukan dengan sebab mengagungkan. Makanya pemerintah Saudi itu kalau untuk ibadah orang pergi haji, masya Allah, itu perhatian banget. Itu perhatiannya luar biasa, Pak. Perhatian banget. Kemarin terjadi seperti itu, kemarin orang pergi haji. Itu karena itu kemarin dilepas itu. Ya, tumen-tumenan yang pegang bukan orang pemerintahan Saudi. Begitu katanya itu. Jadi terlantar. Kalau pemerintah yang pegang, hebat. Mungkin di situ jadi pelajaran juga mereka. Kama qala Ibnu Abbas, bagaimana berkata Ibnu Abbas, "Lau lam ya'ujjan nasu, jikalau manusia enggak haji hadzal baita ka Baitul Haram ini, la'atbaqallahu sama'a 'alal ardi," niscaya Allah membalikkan langit di atas bumi, ditebalikin. Jadi ditibanin begitu. Kita enggak tahu isi langit gimana, kita lihat biru aja itu. Kita lihat langit biru aja itu ya. Masya Allah. Kayak kita lihat laut birunya. Coba kalau kita berada di tengah laut, ngeri enggak? Masya Allah, ngeri kita, Pak. Naik kita pesawat. Ya, yang pernah naik pesawat di atas laut. Masya Allah, takut jatuh lah kapalnya. Itu laut kan kelihatannya biru aja. Indah. Coba di atas laut ada ngeri. Sama langit pun begitu. Indah. Kita belum pernah ngelihat langit bagaimana tuh. Belum pernah ke atas langit. Jadi andai kata orang-orang enggak pergi haji ke Baitullah, Allah balikkan langit ke atas bumi ini. Masyaallah. Ditibanin. Wa ma hadza syarafu illa li syarafi banihi awalan wa huwa khalilur rahman, dan tidaklah ada kemuliaan kecuali ya, tidaklah ini suatu kemuliaan kecuali karena memuliakan yang membangunnya. Mula-mula siapa? Yaitulah khalilur rahman, kekasihnya Allah yang bersifat rahman, Nabi Ibrahim alaihi salam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an." Dan ingatlah di waktu kami tempatkan bagi Nabi Ibrahim ya makanal baiti, tempat Baitullah, bahwa tidak engkau, janganlah engkau mensekutukan aku dengan sesuatu pun. Wa qala ta'ala, Ta'ala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas allazi bi Bakkah mubarakan wa udan lil 'alamin." Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Sesungguhnya awal Baitullah, awal rumah wudi'a, yang diletakkan, maksudnya dibangun di nas untuk manusia, adalah allazi bi Bakkah, yang ada di Mekah. Bakkah itu Mekah, mubarakan, yang diberkahi. Wa hudan lil 'alamin, dan petunjuk bagi seluruh sekalian alam. Fihi ayatun bayyinatun, padanya ada ayat-ayat, tanda-tanda yang jelas. Maqamu Ibrahim, itulah maqamnya Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan, siapa yang masuk ke dalamnya maka dia menjadi aman. Wa fi hadhil ayatil karimati, pada ayat yang mulia ini, nabbah Allah Ta'ala memberikan peringatan ala maqam Ibrahim, atas maqam Ibrahim, al amri bis salati indahu, serta perintah dengan salat di sisinya. Habis kita tawaf, itu salat tuh di belakang makam Ibrahim. Faqala, Allah berfirman, wattakhidhu min makam Ibrahim musalla, jadikan olehmu daripada makam Ibrahim itu tempat salat. Wa qad ikhtalafa al-mufassiruna fil murad bil maqami ma'wa, sungguh para mufassir
bersisi paham pada yang dimaksud dengan maqam Ibrahim itu, apa itu? Faqala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, haddatsana Umar bin Syabbata An-Numairi qala haddatsana Abu Khalaf yakni Abdullah ibn Isa qala haddatsana Daud ibn Abi Indin ibnu Abi Indin an Mujahidin an Ibn Abbas wattakhidhu maqam Ibrahim qala maqamu Ibrahim al-haram kulluhu. Para mufasir bersisi paham tentang yang dimaksud dengan maqam Ibrahim itu, apa itu? Berkata Ibnu Abi Hatim, telah bercerita kepada kami oleh Umar bin Syabbah An-Numair, telah bercerita kepada kami oleh Abu Khalaf yakni Abdullah bin Isa, kata beliau, telah bercerita kepada kami oleh Daud bin Abi Hindin dari Mujahid dari Ibnu Abbas, wa takhisu min maqam Ibrahim, ia mengatakan maqam Ibrahim adalah al-haramu kulluhu, tanah haram seluruhnya. Ada yang mengatakan itu. Kalau kita kan bukan ya, umumnya kita pahami maqam Ibrahim ada di tempatnya itu. Iya. Maqam Ibrahim. Tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim. Wa ruya an Mujahidin wa ata misl dzalika. Diriwayatkan dari penemu Mujahid dan Atha seperti demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala aidan.